Okay guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So seperti yang korang nampak dekat depan ni, ni adalah exhaust brand Espada E4 cutting standard Y15 punya. Exhaust ni untuk siapa geng? Exhaust ni untuk motor aku lah, lagi pun dah dekat raya kan. So kita bagi bunyi-bunyi bass-bass sikit lah. So aku beli ni anggaran harga dia dalam 200 lebih. Aku beli kedai. So aku mengambil apa untuk motor Y15 punya, tapi masuk dekat LC aku. Tak, boleh ke masuk dekat LC? Boleh geng. Cuma dia PMP tapi ada kena custom sikit. Dia PMP dan custom. Dia bukan PMP bukan custom, dia dua-dua. PMP dia belah mana? Okey, belah exhaust dia geng. Belah exhaust memang PMP. Tapi kalau belah footrest, itu kena custom. Kalau dah pakai exhaust Y ni, dia akan lebih tinggi lah. Dia akan lebih tinggi. So exhaust yang standard boleh pakai footrest, standard LC. Tapi kalau korang pakai exhaust Y, memang dah tak boleh pakai lah. Ataupun apa-apa exhaust yang tembak bulan. So kita review sikit barang dalam dia. First, dia punya ni lah, dia punya manifold depan. Manifold depan dia aku pilih saiz 28. Dekat sini 28, sini 30. Okay, jom kita buka dulu. Kita buka dulu. Tak puas kan tengok dalam plastik ni. Okay. So ni dia punya manifold. Manifold dia bengkok sikit eh. Dia bukan macam Y. Dia bukan macam Y pula. Dia bukan macam LC. Kalau LC dia straight terus. Tapi kalau Y dia ada sengit sikit, laluan dia sengit. And ada ni lah, apa benda nama ni aku tak tahu pula apa namanya, lupa pula I. So dia bagi spring sekali untuk ikat exhaust belakang. Dia pakai slip on eh. Dia pakai slip on. So kita buka dia punya ni lah, exhaust dia belakang. Koyak kan je kan, tak payah nak lembut-lembut sangat, susah. Alright, ini dia punya exhaust. Dia punya exhaust cutting memang cutting Y15 lah. Memang Y15 punya. Ni cutting standard eh. Tapi ada yang kata kalau E4 belakang dia hitam, tapi aku dapat chrome. Tak tahu lah. Entah lah. Yang penting dia exhaust Y15. Sebab apa aku ambil Y15 punya? Sebab dia lagi nampak tinggi and nampak lawa. So ni dia punya exhaust, dia punya manifold dengan dia punya spring. So apa lagi korang akan dapat dalam kotak ni? Korang akan dapat full set je. Ni cover exhaust. Cover exhaust ni macam Y15 ni. Korang dapat sekali. Korang akan dapat cap belakang. Ni dia punya stopper lah. Stopper standard. Dia ada stopper dalam dia. So yang ni aku tak pakai kot rasanya, sebab kalau pakai nanti dia punya bunyi kurang. Aku lebih suka dia bising-bising sikit. So ni dia punya stopper lah. Nampak dalam tu dia lagi kecil lah berbanding yang dekat dalam exhaust ni. Dia silencer je, tak tahu korang nampak ke tak. Tapi dalam tu yang silencer punya, yang biasa, yang dia lebih lawas lah. Lepas tu last korang akan dapat screw full set, untuk cap, untuk cap tepi, cap belakang. So ni dia punya screw lah. So dengan harga 200 lebih, korang dapat semua full set ni. So memang agak berbaloi. Kalau korang berminat nak beli, aku ada letak link dekat bawah ni. Okay, okay. So nanti mesti ada yang bertanya, bang, motor dah lah standard, boleh ke pakai cutting standard kan? Dia sebenarnya macam mana, dia sebenarnya memang tak boleh, tapi ikut pada cara bawa lah. Macam aku ni motor jarang bawa. Orang kata just sedap-sedap dengar je kan, untuk pagi start engine kan, ada bunyi-bunyi sikit. Lepas tu nak kata aku ni terlalu monyet sangat, dulu je lah, maybe aku monyet, sekarang dah kurang sikit. Aku just orang kata nak sedap-sedap je, ada bagi dia ada bunyi kan. Sebab aku dulu ada exhaust cutting standard brand Cozy, tapi aku dah jual. Lepas tu aku cari balik brand tu, tapi dah susah dapat. Cozy
ada, tapi dia punya bentuk dia agak pelik sikit and aku tak berkenan lah. So aku tengok member aku pakai Espada ni, ada tu kotak dia tu, nampak? Dia pun pakai. So aku teracun dengan member aku ni. Lagipun kita nak raya kan, so nak bagi ada bunyi-bunyi sikit lah. Kita tak pakai yang open-open sangat, lagipun motor standard kan, kita kena jaga enjin lah. Cuma satunya, kalau dah pakai exhaust cutting standard ni, korang rajin-rajin lah cek punya hitam, sebulan sekali tukar ke apa kan. Bagi apa orang kata, kita jaga enjin tu lah. And bawa tu janganlah terlalu hambat sangat, terlalu waruk sangat kan. Kita bawa biasa-biasa je, bawa biasa-biasa, okay lah tu. So untuk stopper ni memang aku tak pakai lah. Stopper ni memang aku tak pakai. So yang ni aku simpan dalam kotak. Okay, aku pakai yang ni semua. Okay, aku rasa aku tak boleh buat kat sini sebab korang tengok ni lah. Dah berapa hari hujan, ribut. The ribut tu memang kuat gila. Yang awal Ramadan ni tadi dekat KL, sekarang ni dah ujung-ujung dekat area tempat aku pula. Memang hujan, ribut, petir, sambung menyambung. So memang banjir tempat aku. Ni pun semen pun aku tak tahu bila aku nak buat. So maybe lepas raya kot nanti kot aku akan plan semua. Jom lah, motor ada dekat depan sana, dekat semen tu. Lantak lah, panas pun panas lah. Yang penting motor aku siap, kita boleh raya. Walaupun dalam keadaan PKP. Jom. Okay guys, so dah pasang dah. Settle. Ni cuma dia punya bracket ni aku kena cari yang besi. Besi ke CNC ke. Kalau yang alloy ni dia goyang. Lepas tu sekarang ni aku ni dah ada crack sikit. Nampak? Pisang mat. Aku risau time bawa crack habis. Sebab yang alloy ni memang tak apa tahan sangat. So aku nak kena cari yang CNC ataupun yang besi ke. Tengok lah, kalau besi aku rasa aku buat sendiri kot. Pergi kedai welding, custom. Lepas tu insyaAllah dia kuat lah. So dah pasang lah semua. Ni pun dah pasang. Ni tadi aku lupa nak beritahu, dia punya material manifold ni, dia stainless steel. Dia tak karat. Dia tak macam ni, stainless steel penipu. Yang ni aku beli, dia kata, oh ni manifold stainless steel. Sekali aku pakai, aku tengok apa jadi. Karat banget. Ni exhaust standard aku. And ni exhaust wire. So dia lebih tinggi lah. Lebih tinggi and dia kepak sikit. Tapi masih nampak nice. Yang belakang dia, manifold belakang dia agak besar. Tengok pada sini, dia lebih tinggi sikit. And dia punya kedudukan dia dengan set sama. Straight je. Tak ada dia naik sangat ke, tak ada dia terlalu rendah sangat, tak ada. So, cun-cun. So, jom kita dengar bunyi dia sikit. Ni bunyi tak ada stopper eh. Aku tak pakai stopper. Ni just lenser kosong ni. Bismillah.
tu Mat. Dia punya bunyi bass dia meracik, meracik. So tinggal nak pasang cover je dengan kat tepi dengan kat belakang. Lepas tu settle lah. Okay, aku nak pasang je, jadi kita sambung. Okay, so dah siap pasang kat belakang, kat tepi. Fuh, nampak kemasnya dengan dia punya logo Espada. Espada. So dia punya manifold stainless steel, aku harap tak karat lah. Biasa stainless steel dia akan hitam je, dia tak karat. Jangan yang macam tu. Itu stainless apa aku tak tahu. Stainless. Dah cakap belum kuasa ni. Okay, so kepuk dah pasang. Semua dah pasang lah. Cuma sekarang ni aku nak kena custom bracket. Lepas tu apa lagi lah. So itu je kot. Ni pun aku letak nut. Sebab bawah ni dia kena lah. Bawah ni dia kena. Sebab dia sangkut dekat aku punya swing arm ni. Pun sangkut juga. So nanti nak kena adjust balik lah ni. Sebab tadi aku tak ketatkan aku punya footrest. Dia dah ketat, dia macam ni lah. So nanti kena adjust sikit. Tengok lah footrest ni kena tak washel ke. Tapi aku rasa macam tak ada letak washel. Cuma kena adjust sebelah sini lah. Tengok nanti macam mana aku kena adjust balik. Tapi apa-apa pun memang dah cun-cun lah. Nampak kemas. So kau tengok aku sekarang ni. Dah berpeluh-peluh ni. Rambut pun dah tak apa-apa dah. Memang aku nak blur biar dia panjang. So biar dia nampak serabai sikit. So panas. Tak boleh cakap tu. Panas dia. Baju aku dah ni kalau dia perah ni keluar dia punya air. Cupa api munyanyo. Adeh, panas. So aku rasa video aku sampai sini je. Kepada korang yang masih baru dekat channel aku, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Yang dah subscribe aku cakap banyak-banyak ribuan. Terima kasih. Bertemu di next video. Assalamualaikum. Jap. So lagi beberapa hari kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Walaupun area Selangor, area tempat aku pun sama, termasuk sekali dalam list PKP. Rasa macam dah 2 tahun. Dah 2 tahun aku beraya dalam keadaan PKP. So terima je lah. Redo je lah. Tapi aku rasa boleh raya kot sehari. Tapi tak tahu nak pusing mana sehari tu. Member je. So aku kat sini nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kalau aku ada salah silap sebelum ni, aku minta ampun, minta maaf. Okay, dari korang juga. Okay, kosong-kosong. Bertemu di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Kalau barang kau boleh.